dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini alun-alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya secara resmi dibuka. Mudah-mudahan Allah membawa keberkahan, rahmat dan kemaslahatan untuk kita semua. Terima kasih. Semua sekali lagi boleh tepuk tangan untuk gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
Jawa Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Pak, izin Pak. Pak, izin Pak. Pak Gubernur, izin Pak Gubernur. Hanya dengan diberikannya bantuan sosial rumah tidak layak huni tahun 2020 ini, mudah-mudahan tentu dapat memberikan manfaat. Ya, ya Pak. Pun Pak. Baik. Singaparna, kue pengambilan hijab nangis rakam. Boleh dua dapat satu ya temannya. Saya diingatkan tadi oleh Pak Bupati dan Pak Uu. Jadi waktu debat ilmunya, Pak Uu itu disindir cenah. Saya bilang, semua indah pada waktunya, tepuk tangan. Pertanyaan itu dijawab di hari ini. Ada yang beres duha, ada yang beresnya lohor, ada yang beresnya asar, ada yang beresnya maghrib. Tapi semua dikerjakan dan semua insya Allah beres pada Bapak Ibu. Pengaruntah, umat pengaruntah, ada pesan Pak Gubernur. Namun alun-alun Singaparna loba runtah terjadi alun-alun Ciawina. Ya, jangan kalau ada sampah simpan sakuan, keresekan, itu aja. Ya, dari Pak Gubernur pesannya buang sampah sembarangan. Itu saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini alun-alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya secara resmi dibuka. Mudah-mudahan Allah membawa keberkahan, rahmat dan kemaslahatan untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya bacakan pantun. Ikan hiu kena corona. I love you warga Singaparna. Hari Jumat beli tuli. Kami persilakan kepada Bupati Tasikmalaya dan juga bersama dengan Gubernur Jawa Barat. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan dapat kita abadikan terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Belum. Belum. Baik. Baik, sama-sama kita bagikan terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media. Kami persilakan saat ini kita akan saksikan. Kami persilakan terlebih dahulu untuk Bapak Gubernur bersama dengan Bupati Tasikmalaya untuk sama-sama kita akan melepas balon sebagai bentuk di mana saat ini untuk dapat dibuka ruang terbuka di Singaparna ini. Baik, sudah siap? Kita akan hitung mundur bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Dengan ini, alun-alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya diresmikan. Selamat kepada warga masyarakat. Sabar dan yang lainnya diberikan jalan, boleh berikan jalan yang di depannya dan juga ingat jangan dorong-dorong apalagi.